Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alimi bima fi dhamair wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal amtar wa ashkuruhu syukra ibadil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di EMI Kota Depok, Sabtu 27 Syawal 1443 Hijriah atau 28 Mei 2022, menyelenggarakan halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah di Majelis Taklim Sallallahu Alaihi Wasallam, Jalan Dahlia nomor 7, Kota Depok. Dewan Mutasyar kita ada Kiai Huda. Khudil ahwa wa murjil urfi wa arid anil jahilin. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum DMI Kota Depok Dr. Kyai Nasiri Muhammad MM beserta jajarannya, Pengurus Cabang DMI Kecamatan Sekota Depok, Pengurus Ranting DMI Kelurahan Sekota Depok. Dalam acara halal bihalal tersebut juga hadir Dewan Mustasyar DMI Kota Depok, Ketua DPRD Kota Depok, Polres Metro Kota Depok, dan nah, Bapak Ibu sekalian, Kota Depok. Juga saya juga ingin menginformasikan bahwa Margonda tidak memiliki masjid. Betul? Nah, insya Allah pemerintah Kota Depok sudah merencanakan dan mudah-mudahan doakan terrealisasi Masjid Margonda Raya. Ya. Saya akan menyampaikan mungkin sekilas saja bahwa situasi wilayah hukum Depok sampai saat ini alhamdulillah masih aman kondusif, berkat apa dukungan kerjasama kesadaran daripada seluruh masyarakat Depok bahwa wilayah Depok semenjak puasa sampai sekarang alhamdulillah turun drastis. Karena apa? Memang Ketua DMI Kota Depok Dr. Kyai Nasiri Muhammad MM dalam sambutannya, DMI yang sudah berdiri sejak tahun 1972 saat ini telah digandrungi masyarakat dan telah dikenal secara luas khususnya di Kota Depok. Sebagai pengurus DMI, semua siap mewakafkan dirinya untuk masjid. Bahwa semua orang sebelum pulang ke rahmat Allah disolatkan di masjid, ujar II Nasiri Muhammad. DMI Kota Depok yang membina sekitar 1400 masjid, bahkan saat ini banyak musola-musola yang berubah menjadi masjid, diharapkan kedepannya berperan penting khususnya dalam membantu kesejahteraan lingkungan masyarakat yang dekat dengan masjid. DMI Kota Depok setelah kami turun gunung sama-sama kita menjawab masyarakat, dan saya sudah hampir 4 tahun ini setiap Sabtu dan Minggu terus turun ke masjid-masjid di mana-mana, dan alhamdulillah responnya bagus. Mereka melihat bahwa DMI sekarang itu sudah punya bapak, sudah punya induk. Kalau dulu enggak, kalau dulu memang ada berdirinya sejak tahun 72. Tapi pada realitanya, sekian puluh tahun sampai dengan ketika kami dilantik. Dan kami punya komitmen, dan saya ajak semua pengurus yang ada, ketika itu sama-sama kita berbaiat di hadapan Allah. Mau enggak kita wakafkan diri kita untuk masjid? Semuanya menjawab, siap. Oh, siap untuk diwakafkan dirinya buat masjid. Karena kita tahu sebelum pulang rahmat Allah, mampirnya kemana, Pak? Mampirnya ke masjid. Iya. Jadi kalau mampir ke masjid, yang kemarin kita sholat ke masjid, disolatkan di masjid. Nah, karenanya wajar kalau kemudian saya minta kepada seluruh pengurus yang ada ketika itu berkomitmen, kita berbaiat di hadapan Allah, siapkah diri kita wakafkan untuk Allah.
dan untuk masjid. Dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali, karena memang Pak, masjid yang begitu banyak, tidak kurang dari 1.400 yang jumlahnya di kota Depok ini, termasuk musola. Dan sekarang perkembangan pada acara inti halal bihalal yang diselenggarakan oleh DMI Kota Depok disampaikan ceramah agama oleh Ustadz Abdul Muhyi Ismail SH MPD. Ustadz Abdul Muhyi dalam ceramahnya mengajak semua pengurus DMI Kota Depok bersatu dan berkumpul bersama orang-orang soleh, dan diharapkan menjadi perkumpulan yang suci yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya teringat ketika saya ngaji fikih dengan saya punya guru Al-Maghfurlah Abuya Kyai Haji Abdurrahman Nawawi, sahabat dari Syekh Iqbal Khan, saya di Pondok Pesantren Al-Awabin. Ketika saya ngaji sama beliau, beliau baca kitab fikih. Kalau enggak salah bacaannya begini, emang ngajinya sambil ngantuk ya. Kata beliau, "Idza balagha ma'un najisun kullataini wa lam yataghayyar fatahara." Maksudnya gimana, Saudara? Saya merasa di rumah sendirian kayak air mutan najis. Kayak orang yang kagak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ada perkumpulan DMI silaturahim halal bihalal DMI, yuk kita datang, kita gabung, kita kumpul. Kita bersatu, kita bersilaturahim, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan guru-guru kita kayak air bersih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, bersatunya kita di DMI, mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini menjadi perkumpulan yang suci yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tema kita, mari kita tingkatkan. Pada akhir acara halal bihalal ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Syekh Haji Iqbal Khan dan dilanjutkan dengan musyafaah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum barakatihim dunya wal akhirah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Da'wana fiya subhanaka allahumma tahiyatun fiya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.